Selamat datang Pak Anies, selamat datang Gus Imin. Bu Ferry, Ibu halo, Pak Chowki, selamat malam. Gimana, saya mau tanya-tanya dulu, mungkin yang pertama untuk Gus Imin dulu. Gus Imin, ini menjadi debat pamungkasnya cawapres di rangkaian pemilu kali ini. Persiapannya apa aja Gus Imin? Ya bismillah, visi misi kita baca, pokoknya kita menyampaikan ide gagasan ke masyarakat agar semua terlibat dalam proses pemilihan umum nanti, dan tentu kalau menang nanti mendukung program-program kita. Oh, mantap, jadi udah siap, sigap lah ya insya pokoknya Allah, ya, insya Allah bismillah. Kalau untuk Pak Anies, support macam apa yang diberikan nih untuk Gus Imin? Apalagi kan ini akan menjadi debat penentu, semua mata tertuju ke Gus Imin untuk 01 nih hari ini. Tentu kita ikut mendoakan dan alhamdulillah senang karena apa yang kita rencanakan terkait visi misi udah ada semuanya di kantongnya Gus Imin, nanti tinggal nyampein aja, dan kita optimis bahwa masyarakat nanti akan bisa memahami dan mudah-mudahan mereka melihat banyak yang sama dengan apa yang jadi aspirasinya. Oke, sejalan lah gitulah ya. Nah yang terakhir, ini kan bertepatan dengan hari pertama kampanye Akbar ya Gus Imin dan juga Pak Anies. Nyempilin agenda debat atau memang udah bagi tugas mana yang kampanye, mana yang harus debat hari ini? Ya Gus Imin harus lebih banyak istirahat. Karena kalau mau debat kan harus istirahat cukup. Prima. Saya yang tadi jalan. Oh gitu.